Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan keluarga Bude. Gimana kabar semuanya? Tentu baik-baik aja ya. Amin. Nah, biasa tempat duduk spesial ya ini ya, karena untuk masak. Nah, ini ada kesiangan ya, masaknya ini sudah mau jam 12 kurang 10 menit. Ada cerita ketulo-tulo guys, nek mergawe kena montore rusak utawa bane kempes, halah nyurung mlaku guys. Tapi yo biasa jenenge wong nyambut gawe, yo ono montore rusak, yo ono montore apik, yo ono montore kepenak ya. Tadi itu ceritanya saya sudah pergi 7:30. Kok bengkel-bengkel belum buka? Saya sudah di langganan pertama di Makarina. Montore macet, guys. Tak surung sampai Jok Polsek. Jok Polsek cari langganan-langganan yang dekat-dekat. Jadi didorong aja sama layanin pelanggan-pelanggan yang dekat-dekat. Sampai di Polsek. Montore masih mogok, guys. Akhirnya tak dorong lagi sampai di belakang Advent. Mungkin jauh sekali. Sama bilang jamu-jamu gitu, tapi ambil dorong motor, guys. Baru langganan pada tanya, "Bude, kenapa motornya mogok?" Tapi tenang aja, di sini banyak orang baik ya. Selalu dikelilingi orang baik. Pada tanya, "Bude, kenapa motornya? Mari saya dorong ke bengkel, cari bengkel yang buka." Tapi Bude bilang, "Tidak usah, terima kasih." Gitu, karena kan sama jalan ya. Sama jalan sama langganan-langganan yang dekat-dekat itu. Jadi sama nunggu bengkel-bengkel buka. Jadi tak jalan saja gitu. Jalan saja sama motor, guys. Isine penuh kandok mengges-mengges sampekane. Aduh, kok ketulo-tulo nek mergawe. Padahal dulu Bude itu jualannya gendong ya. Enggak ya, kalau gendong kan enggak resiko ya, bane kempes atau motore rusak atau macet. Jadi wis mlaku turut-turut tangger ngarepe omah dileboni. Jamu enggak gitu itu enggak kepikiran ya, soalnya mlaku. Saiki nggo sepeda motor ya. Jadi ya kepikiran saya pulang sampai jam 11. Untung langganan-langganan itu yang kalau yang pegawai-pegawai itu sudah pergi ke kantor ya. Yang bu guru, yang pegawai-pegawai semua itu sudah pergi ke kantor. Jadi kita itu kejodak ya, gak ketemu nih. Gak ano sing iku apa sing ngombe, tapi nek sing ibu-ibu rumah tangga masih pada baik, sudah sarapan, sudah minum kopi, sudah ada yang minum teh, tetap mau. Nah, saya ini langsung ya, langsung duduk. Saya sudah ganti baju daster loh, biasa. Bajuku tak jemur, guys, karena keringetan meruntus. Sana. Ben ngirit. Engko sore dinggo dodol meneh. Saya langsung masak. Ini sudah sebentar lagi sudah dandan duhur ini. Belum selesai masaknya ya. Enggak apa-apa. Saya mau masak pecel, guys. Saya sudah sama pegang HP ini sama serbuk sayuran ya. Ada tauge, ada kacang sama bayam. Ndak pakai kangkung atau pakai daun singkong. Sama bikin anu, guys. Apa namanya iki? Rempel ati tak grengseng ngono ae engko kanggo bocah-bocah sik atine po rempelone. Bude wis nggawe sayur pecel. Soalnya sayur pecel itu anak-anak ndak mau ya, karena ndak ada kuah. Nah, ini saya sudah grengseng ya. Grengseng rempelo ati ini sudah. Ini adalah bumbu pecelnya. Bumbu pecelnya aku tadi ini ndak ngulek karena kesuwen. Jadi gak ngulek ya, guys ya. Anu apa? Aku bikin bumbu jadi aja karena apa lu para pemenang. Bude ini matane kalau gak cetok, guys, nek ono tulisan. Jadi kudu nyir-nyir ngene. Sik genine tak gedekne su dulu biar agak besar. Nah,
Grengsek rempel hati, sing cepet ya sudah siap soalnya. Udah begini aja ya. Ndak ngulek bumbu sendiri, takutnya kesuwen. Aku beli bumbu jadi yang di kulkas sudah ada memang. Jadi langsung tak rebus, tak kayak air panas terus tak usreng-usreng guys. Tak tambahi lombok sih agak pedes sedikit. Tak tambahi lombok dua kah atau tiga gitu ya. Tak masak sih. Wis ganti ba. Tak sendek ini dulu HP ini. Udah tak ngerengseng ini ya. Minyak goreng guys. Diadai botol aqua. Sik, mapak no awak guys ning kene biasa. Aku sedikit sudah selesai masak ya, dapurnya sudah bersih. Nah, saya sudah selesai masak. Ya kok selawing-selawing. Saya cuman masak ini saja ya hari ini. Gringsengan ampela hati dikotok guys, bumbunya tidak terlalu pedas sama pecel, tapi pecelnya tidak terlalu banyak. Ini kira-kira mungkin 3 porsi karena bapak Poyo anak-anak tidak suka, jadi saya sendiri yang makan. Nah sekarang saya mau mereview anu guys, pecel aja. Saya tidak pakai nasi karena apa, saya ada nasi goreng, ada nasi sedikit, begitu langsung tak bikin nasi goreng ya, ben kepangan guys, boheman. Saiki aku temangan pecel aja. Pecelnya bumbunya juga ndak pedes. Okay. Pecel udah enak guys. Lama ya ndak bikin pecel. Baru kali ini saya mau makan pecel. Dan ndak usah pakai ikan atau pakai lauk. Ya, saya tak coba incip satu. Ini ampela. Hati ya. Dah, sekarang aku mau cari tempat duduk lagi yang nyaman. Kok jengkeng-jengkeng ya? Saya mereview pecel, guys. Buatan Budi. Cuma kacang sama tauge saja. Bumbunya juga jadi karena ndak bikin sendiri. Anu apa namanya? Kesian. Apa? Apa wes? Apa ndur? Bang kumang wes tak ketik anggere muni. Bapak Boyo juga mau makan ya. Kesiangan. Anak kan lama ndak bikin pecel. Kan sudah cuci tangan tadi ya. Sudah berdoa juga karena incep sek. Ayo langsung dong. Dulu saya jualan nasi pecel ini ya. Laris sekali. Kok pedes ya? Tak tambahin lombok dua guys. Kan sing buka sik. Alhamdulillah, pecelnya wis entek, guys. Saiki gentin sego goreng. Mbah emang. Ada Bapak Poyo nang sana. Mana dia Bapak Poyo kok gak kelihatan? Ya Allah, Bapak Poyo awake sampe koyo kebone wong Toraja. Makan nasi goreng juga. Sembujung ya. Ngombene es degan dari bapak-bapak pangkalan ya. Pada mecah degan dikasih sirup, kasih susu. Mantap. Hmm.
yo gak enak rasane nek dikai pantat. Aku mau ambil taruh sana kok rasane ngene. Ya enak sirup ya. Di sini ada sirup. Kapan-kapan beli es kelapa, beli kelapa muda. Tak lanjut makan nasi goreng ya. Mbah Eman guys, nek gak digoreng sego sisa, engko ndak buak. Enak. Ingat mas, makan nasi goreng ini kemarin, bikin nasi goreng Mbak Elisa pas gak sekolah. Minum air tumpah, tumpahin di nasi goreng satu piring guys. Nasi goreng itu ditumpahin air. Bapak koyo makan dong. Ini apa kok kayak minyak? Saya juga enggak tahu. Tadi habis saya makan itu enggak banyak minyaknya. Kok tiba-tiba banyak minyaknya? Saya bingung. Selesai dimakan semua, Ilmi nyenggol HP nih. Sudah dimakan baru bilang kalau itu tadi katane kesoran banyu, guys. Ya Allah, jadi apa sih maem bapak poyo itu nasi goreng air. Bapak poyo lapor sih pak ngatep, ngempet no, parah guys. Kayak kebun wong Toraja lemuk-lemuk. Nah, habis. Warga sudah hampir jam 1. Iki tegane sik banyu tok to, tegane ora ngono. Sudah ya guys ya, cukup segini aja videonya. Nanti disambung lagi masak nasi pecel grengsengan rempelok ati. Udah ya. Nanti disambung lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe keluarga Bude. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.